Pesan khusus hari ini ke Reno, di tengah isu cerai terjawab fakta soal pisah. Rani beri komentar. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sehari ini belakangan sedang disoroti akibat isu yang menyebutkan dirinya nyaris bercerai dengan Reno Barak. Inces disebut-sebut tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena banyak hal termasuk soal momongan. Baru-baru ini Sehari ini mengirimkan ucapan lewat media sosialnya kepada Reno Barak suaminya. Di tengah isu perceraian yang menerpa keduanya, Inces makin sering membagikan postingan romantis dengan suami. Sehari ini bahkan beberapa kali memperlihatkan rasa cintanya ke Reno Barak. Hal tersebut terbukti dari sebuah postingan baru kakak Isyarani di Instagram. Pantauan Tribun Jatim, Sehari ini mengunggah sebuah foto. Foto itu bukan foto romantis bersama Reno Barak, tapi sengaja pesan dalam caption ditujukan untuk suami. Ia menandai akun Instagram Reno Barak sembari mengungkapkan isi hatinya. Di tengah isu keretakan rumah tangga, Sehari ini justru menyebut bahwa suaminya adalah satu-satunya. Bahkan Inces tampak mengungkapkan kata-kata manis untuk suaminya. Sebuah foto diunggah Inces ketika dirinya sedang duduk di taman kota di salah satu sudut Tokyo, Jepang. Foto tersebut terlihat manis karena Sehari ini tampak modis dan sangat cantik. Meski memakai busana serba hitam, Inces tetap terlihat modis. Lewat media sosial itu, Inces pun mengungkap isi hati di caption. Ia menyebut Reno Barak adalah satu-satunya pria dalam hidupnya. Ia juga menyebut Reno sebagai pasangan hidup dan cintanya sepanjang hidup, dibagikan Syahrini. You are my heart, my life, my one and only talk. Syahrini terlihat menandai akun @renobarak lewat caption itu. Seolah pesan terbaru Inces ke suaminya menjawab fakta bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Setelah diunggah, ternyata Inces mencuri perhatian. Termasuk oleh adiknya sendiri, Aisyarani. Aisyarani ikut komentar dengan menyebut bahwa ia rindu melihat keromantisan kakaknya dan kakak iparnya. Aisyarani menuliskan komentarnya dalam bahasa Sunda. Ia mengaku tidak sabar ingin bertemu dengan Sehari serta Reno. Masya Allah, meuni doli sareng kasep, ingin segera berjumpa di negeri Sakura. Tulis Aisyarani lewat akun @sjh55 dikutip tribunjatim.com. Sehari memang dikenal cuek dengan segala isu negatif tentang hidupnya. Termasuk nyinyiran dari berbagai haters serta publik, Inces tetap tampil kece di setiap momennya di media sosial. Meski belakangan, Sehari ini dibicarakan karena kebiasaannya mengedit foto dan video. Berawal dari postingan akun gosip yang membagikan potret layar Instagram story Inces di depan cermin. Baru-baru ini akun Instagram @lambe_danu_official99 membagikan dua potret Sehari ini yang sangat kontras. Satu foto menunjukkan penampilan Inces dengan pengambilan gambar langsung dari tangannya. Dalam foto itu, bagian tubuh bawah Inces tidak tampak lancing, justru terlihat besar dan bantet. Foto lain menampilkan tubuh istri Reno yang terlihat mungil, langsing dan tinggi. Dalam foto pertama, terlihat kaki Sehari tidak begitu jenjang, malah terkesan bantet. Sementara di foto kedua, kaki Inces sapa anak kerap Sehari terlihat begitu jenjang dan kecil. Sebenarnya langsing apa gemo ya? Tulis akun gosip dikutip Tribun Jatim. Akibat penampilan Sehari kontras itu, netizen pun mulai berkomentar. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa Sehari memang sangat pintar mengedit foto dan video. Demi penampilan cetar dan cantik, Inces selalu berusaha untuk tampil sempurna. Bude pinter ngeditnya ya Min, entah pakai aplikasi apa kok bisa kaki Bude yang bantet bisa jadi kayak kaki jerapah tinggi langsing. No, editnya kebablasan, jadi cungkring kayak gak dikasih makan Pak RB. Sama aja gak bersyukur, gak percaya diri sama diri sendiri. Rin, gak muka, gak body, gak ada yang istiqomah bentukannya dan komentar lainnya yang dituliskan.
Siasat Sarini agar foto terlihat langsing dan bagian tubuhnya tampak jenjang ternyata terletak pada cara memotret. Dalam berbagai foto di mana Sarini terlihat jenjang dan langsing, fotonya selalu diambil oleh orang lain. Tapi foto Inces ketika mengambil potret sendiri kelap terlihat nyata dan tidak bisa membohongi kondisi tubuhnya yang asli. Sarini memang sering menunjukkan foto dan video yang penuh editan. Beberapa efek foto diterapkan oleh Inces sebelum akhirnya mengunggah postingan di media sosial. Netizen pun sering mendapati Inces mengedit foto dan video. Sebelumnya diketahui bahwa Sarini dikenal doyan edit foto hingga penampilannya selalu sempurna. Bahkan bentuk tubuh Sarini kerap terlihat menjulang di berbagai unggahan di Instagram. Tidak terkecuali pada fotonya baru-baru ini yang tampak sedang berada di sebuah taman. Dikutip tribunjatim.com dari Sri Poku, Sarini terlihat mengenakan setelan bernuansa coklat muda dengan pernak-pernik di tangan sebagai penunjang penampilan. Namun ada yang berbeda dari foto biasanya, itu bagian jari-jari Sarini. Unggahan Sarini kemudian dibagikan di salah satu akun gosip Instagram. Langsung menuai beragam komentar warganet, banyak dari mereka yang salah fokus dengan bagian tangan. Jari-jari Sarini di foto tampak asli. Pasalnya pada foto sebelumnya, warganet menilai jari Sarini terkadang terlihat memanjang lantaran efek dari edit foto. Namun kali ini tidak, sehingga sindiran lupa edit foto seraya singgung soal penampilannya pun ramai dilontarkan warganet.